Assalamualaikum. Selamat datang di channel Aspen Rizal. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa klik tombol like pada video ini jika suka, dan klik tombol subscribe yang masih berwarna merah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang buah yang bisa bantu meredakan sakit kepala. Sakit kepala bisa menyerang kapan saja dan di mana saja. Nah, selain dengan istirahat dan minum obat sakit kepala, Anda juga bisa makan buah untuk membantu menghilangkan kondisi ini lebih cepat lagi. Setidaknya ada 6 pilihan buah yang bisa Anda camil sebagai pereda sakit kepala di rumah. Penasaran apa saja? Lihat rekomendasinya berikut ini. Rekomendasi buah terbaik untuk menghilangkan sakit kepala. Faktor pemilihan makanan sehari-hari yang tidak sehat adalah salah satu penyebab sakit kepala paling umum. Dikutip dari Cleveland Clinic, komposisi serta kandungan kimiawi pada makanan bisa menjadi salah satu pemicu sakit kepala. Untuk membantu menghilangkan sakit kepala, ada beberapa rekomendasi buah yang dapat Anda coba. Berikut adalah pilihannya. 1. Semangka. Semangka adalah buah untuk menghilangkan sakit kepala akibat dehidrasi. Menurut sebuah penelitian yang dimuat dalam British Journal of Nutrition, dehidrasi dapat menyebabkan sakit kepala sebelah atau migrain. Adapun buah semangka diketahui mengandung 92% air yang dapat mengembalikan kadar cairan tubuh. Selain itu, semangka juga memiliki kandungan lainnya yang bermanfaat untuk penderita sakit kepala, seperti serat, vitamin C, vitamin A, dan magnesium. Pada penderita sakit kepala, kandungan magnesium sangat dibutuhkan. Pasalnya, kekurangan mineral ini kerap terkait dengan penderita sakit kepala dan disebut menjadi salah satu pemicunya. Namun, perlu dicatat bahwa Anda harus mengonsumsi buah penghilang sakit kepala ini dalam kondisi matang sempurna. Jangan makan semangka yang terlalu matang atau hampir busuk. Pasalnya dalam proses pembusukan, buah ini memproduksi zat buangan yang disebut tiramin. Tiramine berpotensi memicu sakit kepala migrain pada orang-orang yang sensitif. 2. Pisang. Pisang juga bisa Anda manfaatkan sebagai buah untuk menghilangkan sakit kepala, termasuk sakit kepala klaster. Pasalnya, buah pisang mengandung kalium yang tinggi. Adapun kalium dapat membantu mengembalikan cairan dan elektrolit dalam tubuh yang hilang saat mengalami sakit kepala akibat dehidrasi. Tak hanya itu, pisang juga diketahui mengandung magnesium, sehingga bisa meningkatkan kadar magnesium yang berkurang pada penderita sakit kepala. Satu buah pisang berukuran medium diketahui mengandung 32 mg magnesium. Selain pisang, magnesium yang tinggi juga terkandung di kacang almond, bayam, atau makanan pereda sakit kepala lainnya. 3. Alpukat. Selain pisang, buah dengan kadar magnesium yang tinggi juga ditemukan pada alpukat. Dengan demikian, buah ini bisa menjadi pilihan bagi Anda untuk membantu menghilangkan sakit kepala. Dalam satu porsi alpukat yang dipotong dadu diketahui mengandung 44 mg magnesium. Jumlah ini sekitar 15% dari kebutuhan magnesium harian Anda. Adapun jumlah magnesium harian yang direkomendasikan, yaitu sebesar 400 hingga 420 mg per hari pada pria dewasa dan 310 hingga 320 mg per hari pada wanita dewasa. Tidak hanya mengandung magnesium, alpukat juga kaya akan nutrisi lainnya, yaitu lemak sehat, vitamin B, vitamin K, vitamin E,
dan juga kalium, yang seluruhnya baik dikonsumsi oleh penderita sakit kepala. 4. Nanas. Buah untuk sakit kepala berikutnya adalah buah nanas. Buah ini mungkin bisa Anda gunakan untuk meredakan jenis sakit kepala sekunder, terutama yang terjadi akibat infeksi sinus atau sinusitis. Di dalam buah nanas terdapat enzim bromelain yang berfungsi mencerna protein. Sebuah penelitian yang diadakan pada tahun 2016 dan dimuat dalam jurnal Biomedical Reports menyatakan, bromelain berpotensi mengurangi durasi dari sinusitis yang khususnya terjadi pada anak-anak. Selain itu, buah ini juga dapat meningkatkan pernapasan dan mengurangi peradangan pada saluran pernapasan. Selain itu, nanas juga mengandung vitamin B yang dapat mendorong otak untuk menjalankan fungsinya lebih baik serta meningkatkan kemampuan tubuh dalam mengatasi stres secara efisien. Adapun stres merupakan salah satu pemicu sakit kepala, terutama sakit kepala tegang. Namun, mengonsumsi buah ini secara berlebihan juga dapat menyebabkan efek samping, berupa sakit perut atau diare. 5. Cranberry. Cranberry, termasuk buah yang manfaatnya populer untuk mengatasi infeksi saluran kemih. Namun, Anda juga bisa makan buah cranberry untuk coba meredakan rasa nyeri pada kepala. Hal ini dikarenakan cranberry tinggi kandungan salicylic acid yang fungsinya sama seperti aspirin untuk meredakan nyeri. Kandungan ini pula yang dapat mengurangi peradangan, pembengkakan, dan mencegah pembekuan darah yang menjadi penyebab sakit kepala. 6. Apel. Apel merupakan buah yang aman dikonsumsi untuk penderita sakit kepala, termasuk yang memiliki gejala migrain. Pasalnya, buah ini mengandung kadar tiramin yang rendah. Tak hanya itu, mengonsumsi buah ini juga bisa Anda coba untuk meredakan sakit kepala yang Anda alami. Apel disebut mengandung serat yang tinggi serta vitamin C dan beberapa senyawa fitokimia yang berperan sebagai antioksidan. Semua kandungan ini secara tidak langsung dapat membantu meredakan sakit kepala yang disebabkan oleh gangguan pencernaan. Selain dari buah yang langsung dimakan, Anda juga bisa mengonsumsi apple cider vinegar atau cuka sari apel untuk meredakan sakit kepala. Cuka sari apel juga diketahui menjadi salah satu obat alami untuk sakit kepala. 7. Ceri. Buah ceri terkenal khasiatnya untuk menurunkan kadar asam urat seseorang. Tak hanya itu, mengonsumsi buah ini juga diyakini dapat menghilangkan sakit kepala. Sama seperti apel, kadar tiramin pada ceri juga rendah, sehingga buah ini aman dikonsumsi oleh penderita migrain. Selain itu, para peneliti dari Michigan State University menemukan fakta bahwa bahan kimia yang memberi warna merah pada ceri dapat mengurangi rasa sakit lebih baik daripada aspirin serta memberikan perlindungan antioksidan yang sebanding dengan suplemen vitamin E. Buah ini juga dapat menghambat enzim siklooksigenase 1 dan 2 yang sama seperti cara kerja aspirin dan ibuprofen dalam meredakan nyeri pada penderita sakit kepala. Buah dapat Anda konsumsi rutin untuk membantu meredakan nyeri pada kepala yang Anda alami. Meski demikian, jika sakit kepala yang Anda alami sungguh mengganggu atau menimbulkan rasa tidak nyaman, sebaiknya konsultasi ke dokter untuk penanganan yang tepat. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Wassalam.